Macam mana tak kenalah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat hari raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza. Hey, jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. 15 Mei, saya Ramzan Mohamad Safi dan rakan penyampai malam ini. Saya Azaria Tagaya. Jangan ke mana-mana. Buletin utama bermula sekarang. Sekatan jalan raya di sempadan negeri dilaksanakan. Peneroka Felda, Felka terima bantuan khas Aidilfitri RM300. Singapura tangguh ibadah haji tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah 8 minggu, solat Jumaat dibenarkan dilaksanakan bermula hari ini dengan garis panduan ketat yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagi masjid negara, jumlah jemaah dibenarkan hanya 30 orang, manakala di negeri jumlah dihadkan 12 orang. Wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki meninjau solat Jumaat yang dilakukan di masjid negara. Selepas hampir 2 bulan, siang tadi ruang solat Masjid Negara kembali digunakan untuk menunaikan solat Jumaat. Walaupun situasinya berbeza dengan keadaan sebelum negara dilanda wabak COVID-19, namun ia cukup memberikan nikmat yang besar bagi mereka yang berkesempatan menunaikan ibadah berkenaan. Bagi memenuhi tuntutan penjarakan sosial, jemaah yang hadir perlu memastikan jarak 1 meter antara satu sama lain dan perlu memakai penutup hidung dan mulut. Solat Jumaat berlangsung dalam tempoh 5 minit. Jemaah juga tidak dibenarkan menunaikan solat sunat sebelum dan sesudah solat Jumaat. Alhamdulillah, ya, dengan kerjasama daripada beberapa agensi seperti PDRM, ya, dan juga daripada JAWI, ya, dan tak lupa kepada JAKIM yang merangka SOP tersebut dan juga sudah dimaklumkan oleh YB Menteri semalam, dan kita patuhilah, ya, semua SOP yang kita laksanakan pada hari ini. Solat diimamkan oleh Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni dengan khutbah yang disampaikan menyentuh mengenai bahaya COVID-19. Masjid dan surau adalah nadi bagi aktiviti keagamaan bagi semua umat Islam. Ia mempunyai kesan yang mendalam dalam pembangunan spiritual bagi setiap individu Muslim. Namun, dalam situasi ketika ini, tidak semua yang berkesempatan untuk mengimarahkan masjid dan surau. Ini kerana kita masih dalam usaha memutuskan rangkaian COVID-19. Hamdi Fahmi Mazaki, TV3. Sementara itu, di tinjauan di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar, Perak, 12 jemaah dalam kalangan ahli jawatankuasa kariah dan pegawai masjid atau surau selesai menunaikan solat Jumaat yang dibenarkan bermula hari ini. Jemaah turut mematuhi syarat yang ditetapkan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Jemaah yang dibenarkan hadir turut memakai pelitup muka selain membawa sejadah sendiri. Sebelum solat bermula, pegawai polis daripada Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Perak turut melakukan tinjauan bagi memastikan pematuhan PKPB. Sumbangan belia yang tampil sebagai petugas barisan hadapan dan sukarelawan dalam membantu masyarakat menangani pandemik COVID-19 amat dihargai. Perutusan khas itu disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di laman Facebook sempena sambutan Hari Belia Negara hari ini. Malah katanya kerajaan juga menghargai golongan belia yang menyumbang idea kreatif dan inovatif bagi memudahkan lagi urusan rakyat. Saya percaya bahawa belia pada hari ini juga perlu menerima, menghayati dan mengambil bahagian dalam normal baru
yang sedang berlaku susulan penurunan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Gaya hidup dan cara bekerja yang dahulu perlu berubah sesuai dengan keadaan semasa, terutama pada masa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB di seluruh negara. Sebab itu, kerajaan telah mengambil langkah proaktif bukan saja untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 tetapi memastikan golongan belia tidak tercicir dalam meneruskan kelangsungan hidup. Katanya berikutan pandemik COVID-19, sambutan Hari Belia Negara bagi tahun ini telah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditentukan kemudian. Bertemakan Dekad Ini, Dekad Anda, ia menggambarkan kesungguhan kerajaan mengiktiraf golongan belia sebagai penyumbang utama kepada hala tuju pembangunan negara. Hasil tinjauan Kementerian Belia dan Sukan melalui Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pada Mac lalu menunjukkan 95.8% belia menyokong inisiatif bantuan kewangan kerajaan menerusi langkah tambahan pakej ransangan ekonomi. 78.7% belia pula melihat inisiatif kerajaan mampu meningkatkan semula ekonomi negara. Perdana Menteri berharap peruntukan hampir RM10 bilion yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini dapat dimanfaatkan oleh semua golongan belia. Sambutan Hari Belia Negara yang dijadualkan pada 15 Mei setiap tahun terpaksa ditangguhkan tahun ini kepada satu tarikh baru susulan penularan COVID-19. Pun begitu, sebagai menghargai sumbangan golongan itu di seluruh negara, satu perutusan khas oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Merican Nine American ditujukan khas buat belia di seluruh negara. Penangguhan Hari Belia Negara 2020 sama sekali tidak bermakna kerajaan dan KBS menidakkan sumbangan warga belia. Iltizam dan komitmen kerajaan membantu warga belia cukup jelas. Bantuan one-off kepada pelajar IPT melibatkan hampir sejumlah 1.5 juta penerima. Angka-angka ini menjadi bukti bahawa kepentingan warga belia tidak pernah sama sekali dipinggirkan. Kerajaan sedang menyusun strategi pemulihan ekonomi. Ikhtiar baru ekonomi ini akan mengambil kira hasrat lebih 15 juta orang belia. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 mesti bersifat to build back better. KBS committed dan akan membantu warga belia dalam tiga aspek utama. Pertama, KBS akan meneruskan agenda pemerkasaan anak muda. Ini akan dilakukan melalui inisiatif mendaya upaya gerakan belia di segenap peringkat. KBS telah memperuntukkan sejumlah RM7 juta untuk disalurkan kepada Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Daerah dan persatuan-persatuan belia kebangsaan untuk digunakan sebagai bantuan pentadbiran. Kedua, meneruskan agenda bagi memastikan kualiti kesejahteraan hidup warga belia akan terpelihara dengan memberikan fokus kepada 9 bidang keutamaan belia seperti yang terkandung di dalam Dasar Belia Malaysia. Dan ketiga, mengisi hasrat penciptaan peluang pekerjaan termasuk dalam bidang baru yang ditakrifkan sebagai the future of work. Hakikatnya, dekad yang akan datang ini merupakan dekad belia. Selamat Hari Belia kepada semua warga belia Malaysia. Dalam pada itu, KBS akan terus memastikan golongan berkenaan menerima manfaat berterusan termasuk mengembalikan semula peruntukan pentadbiran sebanyak RM5 juta yang sudah 2 tahun tidak diberikan selain memperkenalkan pelbagai inisiatif dan bantuan sepanjang tempoh PKP serta pasca COVID-19. Baik, kita ke laporan seterusnya. Kerajaan setuju memberi bantuan khas Hari Raya Aidilfitri 2020 sebanyak RM300 seorang kepada peneroka Felda Felcra dalam kategori B40 dan pekebun kecil Rizda bermula Isnin ini. Bantuan khas itu membabitkan anggaran peruntukan sebanyak RM148 juta.
Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan bantuan terbabit akan memberi manfaat kepada 113,000 peneroka Felda, 90,000 pengusaha Felkra dalam kategori B40 dan 292,000 pekebun kecil RISDA, iaitu pekebun yang mengusahakan tanah dengan keluasan tidak melebihi 2.5 hektar. Kerajaan berharap bantuan khas itu akan dapat meringankan beban warga agensi terbabit, terutamanya dalam persiapan menyambut Aidilfitri. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Kuku Healthy Home merangkumi peralatan rumah, kecantikan dan servis pembasmian kuman serta virus. Sama-sama kita mendukung gaya hidup sehat. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD tidak dikenakan di kawasan Jalan Pasar Pudu Ibu Negara. Sebaliknya, jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kawasan berkenaan kini berada di bawah kawalan secara pentadbiran. Katanya kawalan secara pentadbiran di Jalan Pasar Pudu bagi membolehkan ujian saringan dilakukan ke atas penduduk di kawasan terlibat. Seperti saya kata, ada keadaan tertentu yang kita hanya membuat kawalan secara administratif. Belum lagi PKPD total lockdown, iaitu tidak dibenarkan keluar masuk dan sebagainya. Jadi kita mungkin kita letak kawalan, tapi masih lagi mereka dibenarkan untuk membeli makanan dan sebagainya. Mengulas mengenai PKPD ke-7 melibatkan kawasan Selayang Baru, beliau memaklumkan PKPD di kawasan terbabit diisytihar tamat hari ini selepas Kementerian Kesihatan KKM selesai menjalani ujian saringan ke atas penduduk terlibat. Dan KKM telah pun melakukan saringan ke atas semua penduduk yang terlibat. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah Zon C, iaitu Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Yang keduanya Zon D, kawasan Zon D, Jalan 3, 5, 7 dan 9, Selayang Baru. Yang ketiga Zon E, Jalan 2, 4, 6 dan 8, Selayang Baru. Dan juga Zon F, Blok A, B dan C, Selayang Makmur. Sebelum ini, 6 lokasi di kawasan Selayang Baru diletakkan di bawah PKPD bermula 25 April lalu hingga 3 Mei dan kemudiannya dilanjutkan sehingga hari ini. Polis sudah memulakan sekatan jalan raya di sempadan negeri bagi mengelak orang ramai melakukan perjalanan rentas negeri. Mana-mana individu yang didapati melakukan rentas negeri tanpa kelulusan daripada PDRM akan dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Seperti saya katakan, rentas negeri yang dibenarkan baru-baru ini hanya 4 hari saja melalui apps Grab Malaysia. Selepas itu, balik kepada normal, iaitu tidak boleh melakukan rentas negeri kecuali dengan kebenaran polis. Maknanya, katanya mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Tegasnya, larangan melakukan perjalanan merentas negeri masih berkuat kuasa walaupun sebelum ini kerajaan memberi kelonggaran kepada suami isteri yang duduk berjauhan untuk melakukan perjalanan itu dalam tempoh PKPB.
Walaupun menyedari ramai yang merindui keluarga terutama golongan bujang, namun kelonggaran masih belum dapat diberikan kepada mereka untuk rentas sempadan. Dalam pada itu, kerajaan belum memutuskan untuk memberi kebenaran kepada aktiviti perfileman atau penggambaran diadakan dalam tempoh PKPB. Dari segi lakonan, biasanya mungkin akan berlaku kes yang tidak ada penjarakan sosial sewaktu penggambaran. Ya, jadi kita, dan penggambaran bukan melibatkan pelakon saja, tetapi melibatkan kru yang ramai dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita kata kita hold dulu. Mungkin selepas raya nanti kita boleh mempertimbangkan semula. Sembahyang di perkarangan masjid. Katanya kerajaan mengambil maklum rintihan penggiat industri perfileman yang turut sama terkesan akibat pandemik COVID-19. Justru permohonan dan cadangan yang dibuat perlu diperhalusi sebaiknya dalam usaha mengekang virus berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan permohonan rumah ibadat yang bukan Islam untuk beroperasi akan dipertimbangkan selepas perbincangan dilakukan dengan Barisan Kepimpinan Agama. Oleh kerana sudah ada kelonggaran sedikit untuk masjid, jadi mereka juga memohon supaya mereka juga diberi kelonggaran dan mengikut SOP-SOP yang ditetapkan. Menteri Perpaduan ya, diarahkan oleh Kabinet untuk melihat perkara ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada rumah ibadat bagi penganut agama lain selain masjid dibenarkan beroperasi di bawah PKPB. ...36 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini dengan tiada kematian baru dicatat menjadikan jumlah yang maut kekal 112 orang. Manakala 88 kes dilapor pulih hari ini menjadikan jumlah yang pulih setakat ini 5,439 kes atau 79.3% daripada jumlah keseluruhan 6,855 kes COVID-19 di negara ini. Terdapat 36 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 28 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Katanya jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 sebanyak 1,304 kes. 14 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Malaysia antara negara yang paling banyak menjalani ujian saringan COVID-19 dalam kalangan ASEAN apabila sejumlah 424,306 individu sudah menjalani saringan berkenaan di negara ini. Angka itu diperolehi selepas sistem pangkalan data e-COVID dibangunkan Kementerian Kesihatan KKM dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Pada 14 Mei 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan sebanyak 29,297,342 individu yang telah menjalani ujian COVID-19, di mana 6,819 daripada jumlah tersebut disahkan positif, iaitu kadar positif adalah sebanyak 2.29%. Walau bagaimanapun, dengan penggunaan sistem pengumpulan data yang lebih baik, Kementerian Kesihatan kini memaklumkan bahawa sehingga 15 Mei 2020 jam 12:30 hari, Kementerian telah menyaring sebanyak 424,306 individu, di mana seramai 6,855 orang positif COVID-19. Dan 417,451 orang adalah negatif. Katanya sistem e-COVID dapat memastikan pengumpulan data daripada lapangan dapat dilakukan dengan lebih berkesan, cepat dan tepat berbanding kaedah manual sebelum ini. Malah penyeragaman sistem data makmal dari kesemua makmal COVID-19 juga telah dipertingkatkan dengan menggunakan sistem informasi makmal kesihatan awam SIMKA.
Bekas komander lapangan warga Ukraine yang juga antara suspek utama dituduh menembak jatuh pesawat MH17 milik Malaysia Airlines MAS ditahan atas tuduhan berbeza ketika perbicaraan bermula Mac lalu. Leonard Karchenko, 47 tahun, dituduh bersama tiga suspek lain yang dinamakan dalam siasatan oleh pasukan penyiasat bersama antarabangsa JIT diketuai Belanda. Mereka dituduh bertanggungjawab atas tragedi yang membunuh semua 298 penumpang dan anak kapal pesawat MH17 pada Julai 2014. Tiga suspek lain adalah warga Rusia, iaitu Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov dan Igor Gherkin. Semua suspek terbabit sebelum ini dijangka dibicarakan tanpa kehadiran mereka di hadapan hakim. Menurut laporan BBC Rusia, pihak berkuasa pro-Rusia di Donetsk sudah menahan Karchenko pada 11 Mac lalu. Dia dilaporkan dituduh memiliki senjata api tanpa kebenaran. Sebelum ini, Karchenko pernah dituduh atas kesalahan menubuhkan kumpulan pengganas pada 2015 oleh pihak berkuasa Ukraine yang terbabit dalam konflik dengan Rusia sejak 6 tahun lalu. Karchenko ditahan di sebuah pusat tahanan di Donetsk dan tempoh tahanannya dilanjutkan selama 2 bulan sejak Jumaat lalu. Hakim pada pendengaran kes di Belanda pada Mac lalu menangguhkan perbicaraan kes MH17 sehingga 8 Jun ini untuk memberi ruang bagi persiapan pihak peguam bela. Macam mana tak kenalah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat hari raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza. Eh, hey, jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Pilihan raya kecil PRK Dun Chini Pahang ditetapkan 4 Julai depan dengan keperluan mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan KKM. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun berkata, SOP berkenaan juga terpakai untuk penamaan calon pada 20 Jun serta pengundian awal yang akan dilaksana pada 30 Jun. Antara SOP ditetapkan mengehadkan jumlah pengundi pada satu-satu masa. SOP tersebut sedang diteliti oleh pihak KKM dan seterusnya akan dimuktamadkan bagi tujuan pemakaiannya pada PRK kali ini. Di antara langkah kawalan yang dicadangkan oleh SPR ialah menghadkan jumlah maksimum hanya 400 orang daripada 600 orang pemilih sebelum ini bagi setiap satu saluran.
Beliau berkata demikian pada sidang media khas berhubung PRK Don Chini di Ibu Pejabat SPR Putrajaya siang tadi. Seramai 20,990 pemilih layak mengundi bagi PRK itu mengikut daftar pemilih induk 2019 yang dikemaskini hingga 7 Mei lalu. Dianggarkan peruntukan sebanyak RM4.3 juta diperlukan untuk PRK terbabit. PRK ini diadakan susulan kematian ahli Dewan Undangan Negeri Adun Chini dalam Parlimen Pekan, Datuk Seri Abu Bakar Harun akibat serangan jantung 7 Mei lalu. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badlishah berkenan menerima mengadap 36 ahli Dewan Undangan Negeri bagi menentukan kedudukan Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir dan kerajaan pimpinannya. 23 adun mengadap baginda pada sebelah pagi, manakala 13 lagi adun termasuk Menteri Besar berbuat demikian petang tadi. Kenderaan membawa Sultan Kedah dilihat tiba sekitar jam 10 pagi di Wisma Darul Aman. Terdahulu, kenderaan ke semua adun PAS dilihat bergerak serentak memasuki Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri itu sekitar jam 9.15 pagi, diikuti adun UMNO, Bebas dan Bersatu. Kesemua 23 adun yang terdiri daripada 15 adun PAS, 4 adun Bersatu serta masing-masing 2 adun UMNO dan Bebas telah menghadap Sultan Salihuddin secara berasingan. Kenderaan membawa Ketua Pembangkang Muhammad Sanusi Muhammad Nur keluar sekitar jam 10.40 pagi. Pada jam 3 petang, kenderaan adun Pakatan Harapan dan seorang adun Bersatu dilihat memasuki Wisma Darul Aman. Ia diikuti kenderaan membawa Menteri Besar Datuk Seri Mukhris pada jam 4 petang. Kenyataan rasmi kedudukan kerajaan negeri dijangka dibuat Datuk Seri Mukhris dalam masa terdekat. Muhammad Sanusi sebelum ini mendakwa 23 adun hilang sokongan terhadap Datuk Seri Mukhris sebagai Menteri Besar sekaligus menyebabkan beliau hilang kuasa mentadbir negeri. Alamak. Ahli Dewan Undangan Negeri Blok Kerajaan Sabah kekal menyokong kepimpinan Menteri, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal untuk terus menerajui pentadbiran kerajaan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Medius Tangau berkata, adun Kerajaan Sabah memberi jaminan untuk terus berdiri teguh mendukung kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Muhammad Syafiq yang juga Presiden Parti Warisan di sebalik kabar angin mendakwa akan berlaku perubahan kerajaan negeri pada Julai ini. Tangau yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO berkata pendirian adun kerajaan itu adalah berdasarkan kepada perjuangan dimulakan Datuk Seri Muhammad Syafiq khususnya dalam mempertahankan hak-hak Sabah selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 dalam tempoh 2 tahun ini. Justru beliau meminta supaya rakyat tidak mendengar apa jua dakwaan yang cuba memporak-porandakan kestabilan kerajaan negeri Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menasihati mana-mana individu yang ingin pulang ke Sabah sepanjang tempoh PKPB supaya menangguhkan rancangan mereka sekiranya boleh. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, JKNS masih giat menjalankan aktiviti kawalan dan pencegahan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Ia berikutan Sabah mencatatkan satu kluster baru dalam kalangan pelajar IPT apabila 3 pelajar IPT tempatan disahkan positif COVID-19. Sehubungan itu, Pejabat Kesihatan Penampang bersama agensi berkaitan perlu memastikan pelajar yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu diurus dengan baik termasuk mengambil sampel di pintu masuk dan seterusnya menilai kesesuaian penempatan kuarantin. Tiada pertambahan kes baru direkodkan di Sabah setakat semalam. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negeri itu kekal 330 kes. Penugasan Barisan Hadapan tidak hanya tertumpu pada awal Perintah Kawalan Pergerakan, sebaliknya terus komited dan konsisten hingga ke hari ini dalam menunaikan tanggungjawab mereka sehingga situasi wabak pandemik COVID-19 pulih sepenuhnya. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sabah antara pusat yang terus melakukan atur gerak koordinasi semua anggota terlibat dalam memastikan lanjutan PKP itu dipatuhi rakyat sekaligus mengelak berlakunya gelombang kedua COVID-19. Safwan Sawi mempunyai butirannya.
beroperasi 24 jam membabitkan pelbagai agensi antaranya Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. PKOB menjadi medan koordinasi semua anggota terlibat antaranya membabitkan sekatan jalan raya, pusat kuarantin, penggunaan aset dan sebagainya. Diurus oleh Sekretariat Angkatan Pertahanan Awam, cabaran utama memastikan purata kira-kira hampir 25,000 anggota sehari diselaras agar dapat memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Semua petugas di bilik gerakan ini cuba membantu, cuba memudah cara apa saja isu ataupun masalah yang dihadapi oleh rakyat dan dengan secara profesional tanpa prejudis dan kita mengharapkan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Aset UDM ini misalnya antara yang diselaras PKOB membabitkan penerbangan Ihsan membawa balik penuntut Sabah dari Semenanjung selain membawa pelbagai jenis bantuan berkaitan COVID-19. Ia termasuk penghantaran bantuan keperluan asas di Ceruk Pedalaman Sabah, Kampung Lokogungan dan Kalagaan Penampang turut dipantau PKOB menerusi penerbangan Ihsan helikopter layang-layang aerospace. Sedar atau tidak, sejak hari pertama PKP dilaksanakan, ada antara mereka masih bertugas 7 hari seminggu hingga ke hari ini. Bilik gerakan ini buka 10 hari bulan Mac dan saya bertugas ini start dari 13 hari bulan sehingga hari ini tidak tentu masa. Antara cabaran dia, saya tidak pernah tidur sehari. Maknanya balik hanya just tukar baju, mandi dan balik ke bilik gerakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sini. Isu-isu dan aduan-aduan yang diutarakan. Pemantauan PKOB kini dilipat gandakan di premis-premis perniagaan dalam mengawal kesesakan terutama di pusat beli belah. Keadaan suasana yang cukup mencabar ini dan sudah pasti pasukan keselamatanlah yang bukan hanya menjaga dari segi keselamatan nyawa manusia tapi menghindari daripada wabak mereka dijangkiti, maka ini satu perkara yang harus kita amat hargai dan sanjung tinggi. Safar Zawi, TV3. Digital 108 megapixel image ultra jelas. Kejelasan dalam setiap tangkapan. Oppo Reno 3 series. Kita ke laporan Detik Niaga. Negara perlu mencari dana sebanyak RM28 bilion menjelang 2022 dan 2023 bagi menebus bon berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Justru tindakan pantas harus diambil bagi memastikan seberapa banyak aset dan wang berkaitan skandal itu dikembalikan. Jika tidak, kerajaan tiada pilihan lain kecuali menambah hutang sekaligus melemahkan keuangan negara. Peringatan itu dikongsi bekas Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang melihat terdapat tiga sumber khusus untuk mendapatkan semula aset dan dana 1MDB. Langkah pertama melalui tindakan undang-undang terhadap Goldman Sachs. Kedua, penyelesaian pertikaian dengan International Petroleum Investment Company IPIC melalui Mahkamah Timbang Tara. Seterusnya, mendapatkan aset dan wang daripada individu yang menerima manfaat tidak sepatutnya daripada 1MDB. Saya dah berjumpa dengan Menteri Kewangan dan saya juga bagi 2-3 saya punya advice kepada beliau apa perlu beliau lakukan untuk mendapatkan balik duit ini, kerana ini duit kalau kita tak dapat daripada pihak IPIC, pihak Goldman Sachs dan Jolo punya harta-harta ini semua, kita akan berdepan dengan masalah yang lebih rumit apabila kerajaan terpaksa menanggung 28 bilion ini. We have to fight all the way. Beliau turut meminta kerajaan bertindak tegas, tidak menerima sebarang penyelesaian dengan mudah. Nilai aset dan wang yang dikembalikan semula, nilainya perlu setimpal dan wajar. Datuk Johari menegaskan sebarang usaha mendapatkan semula hak negara ini juga tidak harus menjejaskan sebarang kes pendakwaan di mahkamah yang berlangsung ketika ini. So, kalau you pergi kes-kes kriminal ini, it's one thing. Siapa-siapa nak saman, nak bawa mahkamah kes-kes yang melibatkan salah guna kuasa itu, dia punya pasal. Okay, that one separate. Ini nak pergi dapat balik kita punya duit ni. Ada tiga sos ni. Itu sangat penting.
Sementara itu, Datuk Seri Johari mencadangkan agar satu pasukan khas dibentuk untuk mendapatkan semula segala aset dan wang berkaitan 1MDB. Ini termasuk melantik wakil kerajaan untuk berbincang bersama Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ. Saya ingat pasal kerajaan ini baru, jadi dia masih nak understand the big picture ni. Jadi apa yang saya nak tekankan, kita jangan pergi buat settlement kalau kita tak tahu the big picture. The big picture ni perlu kita tahu baru kita boleh negotiate. Kalau kita pergi negotiation dan kita tak tahu dia punya big picture, jadi kita nanti orang akan short change kita. So it's very key. Faham tak? So jadi kita kena get the team yang understand the whole thing, strategi macam mana nak go and talk. Datuk Seri Johari turut menyatakan kesediaannya untuk membantu kerajaan mendapatkan semula wang dan aset 1MDB. Beliau turut menceritakan pengalamannya mengendali isu rumit ini di mana segala kekalutan yang berlaku lama sebelum beliau dilantik Menteri Keuangan. Saya, bila orang tanya saya, kenapa Datuk You tak buat? Saya tak buat ni sebab waktu tu saya masuk, saya baru 21 bulan. Saya kaji semua masalah ni and try to go and get all this. Sebab tu saya tak setuju dengan settlement dengan IPIC. I have never signed any document to sign dengan IPIC ni. Because saya percaya bahawa kita boleh dapat duit balik ni. Mensec ini merupakan satu investment bank nombor satu dalam dunia. Okay? We have to sue them. Because wrongly advise the client, that result the client lost $6.5 billion, which is $28 billion. You bayangkan kalau kita dapat $28 billion. So tanggungan kita untuk 1MDB ini boleh selesai. And then you kena ingat, bond-bond ini issue before my time. It was before my time. And before issue ini berbangkit. Maybank disenaraikan sebagai antara bank terbaik dunia 2020 oleh majalah Global Finance. Bank itu menyertai senarai tersebut bersama-sama rakan serantau yang lain iaitu Commonwealth Bank Australia, ICBC China, Bank Mandiri Indonesia, DBS Singapura dan Hana Bank Korea Selatan. Meskipun persekitaran luaran ketika ini mencabar, bank di Asia Pasifik mencatatkan prestasi kukuh disokong penampan modal lebih daripada mencukupi serta kos kredit yang rendah. Mereka juga dikatakan berada pada kedudukan baik untuk mengharungi krisis COVID-19. Majalah itu yakin selepas krisis ini berakhir, kebanyakan bank di Asia yang diberikan penarafan tinggi akan kembali mencatatkan keuntungan dan terus merekodkan penarafan yang tinggi. Maybank mempunyai operasi di ASEAN, China, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Jualan produk kurma yang lazimnya memuncak semasa bulan Ramadan berubah tahun ini ekoran pandemik COVID-19. Bagaimanakah syarikat tempatan mengatasi cabaran ini agar pendapatan mereka tidak terjejas? Ikuti laporan disediakan khas oleh Meja Ekonomi TV3. Suku pertama tahun ini, jumlah perdagangan kurma segar atau kering Malaysia berkembang 40% atau RM145 juta berbanding tempoh sama tahun lalu. Setelah PKP berjalan dengan beberapa fasa dan telah menempuhi bulan Ramadan, kita dapat lihat bahawa semua pihak seakan sudah boleh menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang dilaksanakan. Di dalam perspektif berasingan, kita semua sedia maklum bahawa permintaan untuk produk berasaskan kurma akan meningkat saban tahun menjelangnya Ramadan. Dan sudah pasti pemain-pemain industri ini telah bergerak lebih awal di dalam aktiviti promosi dan pengedaran produk mereka. Ini dirasakan sedikit sebanyak dapat mengurangkan kesan ke atas industri ini. Import buah kurma masih tinggi sekitar RM139 juta, naik 37.2% bagi suku pertama. Manakala ekspor produk kurma di sekitar RM6.7 juta, peningkatan hampir 3 kali ganda. Pada awal pelaksanaan Perintah Kewangan Pergerakan, ia memberi sedikit kesan kerana kami tidak dapat beroperasi dan sekaligus tidak dapat menampung permintaan pelanggan. Namun Alhamdulillah, setelah mendapat kebenaran beroperasi daripada MITI, selepas 2 minggu tempoh PKP dilaksanakan, kilang boleh beroperasi seperti biasa. Tidak dapat dinafikan juga, syarikat turut terkesan dengan PKP di segi pengeluaran, pengedaran dan logistik serta penurunan permintaan. Untuk menambah jualan, syarikat mempelbagaikan rangkaian saluran termasuk menyertai e-dagang dan e-beli-belah. Produk kurma juga ditawarkan sebagai bahan mentah kepada pengeluar roti dan biskut, minuman dan sebagainya. Jadi cara-cara yang kami atasi masalah adalah seperti masalah kekurangan tenaga pekerja, kami bergantung lebih kepada produk-produk
yang boleh menggunakan mesin. Bagi masalah logistik, kami terpaksa menggunakan courier services untuk membuat penghantaran barang ke customer-customer. Jadi segala yang kami buat ni cuma semata-matanya untuk supaya pasaran mempunyai pembekalan kurma ataupun produk kami yang mencukupi. Bagi memastikan tiada gangguan penghantaran, syarikat mengurus sendiri segala dokumentasi yang diperlukan untuk merentasi sempadan termasuk negara jiran. Baik, seterusnya, dari ejekan menjadi perniagaan. Perkara itu dianggap cabaran bagi seorang bekas pembantu tadbir untuk mencuba kerjaya baru. Nekat dengan azam mempelopori cara pembenihan dan penanaman pokok kurma tempatan, usahanya sejak lebih sedekad lalu membuahkan hasil. Syafiqah Daman Huri ada laporannya. Menceritakan pengalamannya, Muhammad Saiful Rizan Abdul Manap, 38 tahun berkata, usahanya yang sejak 2008 pada awalnya berdepan pelbagai kritikan. Kamu gila buat cari pokok kurma. Mana ada pokok kurma kat Malaysia ni? Jadi bila dia kata saya gila tu, kita masa tu muda lagi. Kamu kata aku gila, tak apa dah. Saya kata, sampai satu aku kena bukti, aku nak cari pokok kurma. Kau tak dapat cari, aku nak semai pokok kurma ni. Ujarnya pada awal hanya 30% semaian pokok kurma yang dapat hidup sebelum meningkat kepada 70% pada tahun 2013 dan terkini 90%. Lebih 4,000 pokok kurma miliknya kini telah terjual di seluruh negara. Walaupun tidak pernah menjejaki ladang kurma di negara Arab, dia berjaya mencipta baju organik khusus untuk penanaman tempatan. Dia kesukarannya pada sebelum pokok kurma itu bercambah. Dari situ, macam saya beritahu tadi, kita belai dia, kita manjakan dia, kita buat apa-apalah untuk yang baiklah untuk pokok biji benih dia. Tapi selepas dia tumbuh tu tak ada masalah dah. Cuma kita siram baja, siram baja. So, apa tu, sebelum nak tumbuh jadi bercambah anak pokok tu, itu yang susah. Pihaknya menyemai 7 jenis kurma, namun permintaan tinggi terhadap 3 jenis iaitu ajwa, safawi dan mahrum. Setiap jenis kurma mengambil masa antara 1 hingga 5 tahun untuk berbuah bergantung kepada penjagaan. Muhammad Saiful adalah pembekal pokok kurma di ladang Kerian, Ipoh, Perak, Termeluh, Pahang dan Jawi, Pulau Pinang. Penjagaannya yang rapi memerlukan perhatian dan kesabaran yang tinggi. Untuk mendapat pokok kurma setinggi ini, ia memakan masa hampir 5 tahun. Dan siapa tahu suatu hari nanti, Malaysia mungkin mempunyai kurma komersial sendiri. Laporan Syafiqah Damanuri, Kuala Kangsar, Perak. Pasaran saham tempatan mengakhiri sesi urus niaga minggu ini pada aliran tinggi dengan lebih 9.2 bilion unit saham didagangkan, kedua tertinggi dalam sejarah. Ia melibatkan nilai dagangan RM3.86 bilion. Indeks utama Bursa Malaysia FBMKLCI direkod cergas melebihi paras 1,400 ketika ditutup pada jam 5 petang tadi. Ia dipacu saham minyak dan gas yang lebih tinggi susulan kenaikan harga minyak dunia. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul. Vivo V19. Vivo. Sempena Aidilfitri yang bakal menjelang tidak lama lagi, pelanggan setia telefon pintar jenama popular Vivo berpeluang memenangi hadiah bernilai RM100,000 menerusi kempen raya terbaru mereka, Terangi Rayamu. Apa yang menarik, kempen yang dilancarkan baru-baru ini menawarkan hadiah lumayan termasuk sebuah kereta dan peranti pintar terbarunya Vivo 19. Ini nenek.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Vivo Malaysia Mike Zhu, kempen raya kali ini menampilkan kelainan dengan menyuntik elemen kekeluargaan yang penuh keceriaan meskipun suasana raya tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Menggodakan sentimen keseronokan sambutan Aidilfitri dengan norma baharu, Vivo tampil kreatif menghasilkan video raya yang penuh telatah menghiburkan. Berkongsi pencapaian terbaru, Vivo kini berada di kedudukan kedua dalam pasaran tempatan untuk suku pertama tahun 2020. Mengikut data yang dikeluarkan oleh Canalys, Vivo berjaya mencapai 21% bahagian pasaran telefon pintar berikutan usaha berterusan yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu, terutama menerusi pelan Vivo Strategic 5G yang dilancarkan pada 2018. Sepanjang tahun lalu juga, Vivo Malaysia telah melancarkan barisan telefon pintar dengan pelbagai teknologi terkini untuk memenuhi kehendak pembeli, antaranya siri Premium V yang ditawarkan pada harga mampu milik iaitu siri V15, V17 dan V17 Pro. Tidak terkecuali peranti yang dibangunkan istimewa untuk golongan muda iaitu S1 dan S1 Pro diikuti dengan siri pemacu prestasi yang premium Next 3. Jadi apalagi, patuhi PKP namun terangi rayamu bersama Vivo. Alhamdulillah, kita sedang menghampiri penghujung bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi kita dapat saksikan pertambahan pelanggan-pelanggan dari hari ke hari. Maka pada penghujung hari yang ke-10 ini, jualan Aidilfitri Jackal, kita akan menambah lagi diskaun untuk semua koleksi pakaian-pakaian hari raya berupa baju Melayu, baju kurung, baju kanak-kanak dan juga sampin. Jackal memberi harga yang lebih murah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, yang mana harga baju Melayu serendah RM49 sepasang, RM89 sepasang dan RM149 sepasang, percuma butang dan percuma sampin. Hanya kali ini anda mendapatkan harga yang sebegini murah yang berada di semua cawangan Jackal seluruh Malaysia. Sudah semestinya anda masih ingin bersedondon di pagi raya, ayah, ibu dan anak. Jadi anda boleh mendapat pakaian-pakaian untuk bersedondon di pagi raya di Jackal Mall Kuala Lumpur di tingkat 4 ataupun di seluruh cawangan Jackal seluruh Malaysia. Kami masih adakan jualan di atas talian. Jadi kepada anda boleh membuat pembelian di atas talian, iaitu masuk ke jackalstore.my ataupun Jackal Catalog di dalam IG dan juga di dalam Facebook Jackal. Alhamdulillah, kita menerima sambutan yang sangat menggalakkan daripada pelanggan-pelanggan. Bermula daripada 4 hari bulan Mei yang lalu, setelah dibuka, kami menerima pertambahan pelanggan daripada hari ke hari sehingga hari ini. Syukur Alhamdulillah. Jangan risau kerana Jackal sentiasa mematuhi SOP yang disarankan oleh kerajaan. Kita mengadakan penjarakan sosial setiap masa dan ada pengurus yang akan memantau penjarakan sosial dan juga penggunaan topeng muka dan juga hand sanitizer untuk memastikan pelanggan kami masuk ke Jackal dalam keadaan selamat untuk bershopping. Dapatkan pelbagai pilihan warna yang cantik dan menawan untuk dipakai di pagi yang mulia Hari Raya Aidilfitri untuk baju Melayu plus size. Shop X Jackal di Jackal seluruh Malaysia. Baik, raya tahun ni tak sama macam raya yang sebelum ni. Tapi raya tetap raya. Kita wajib berbaju baru di hari raya. Jackal, barulah raya. Kita beralih ke laporan luar negara. Singapura memutuskan untuk menangguh ibadah haji 2020 bagi 900 jemaahnya ke tahun 2021 berikutan pandemik COVID-19. Perkara itu disahkan Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS, hari ini. Keputusan itu dibuat dengan persetujuan jawatan kuasa fatwa dengan rundingan bersama Kementerian Kesihatan MOH Republik itu. Jawatan kuasa fatwa telah mengadakan perbincangan mengenai perkara itu dan menyokong keputusan untuk menangguhkan ibadah haji untuk jemaah Singapura ke tahun berikutnya
atas alasan kesihatan dan keselamatan jemaah. MUIS berharap agar keputusan awal ini dapat membantu meredakan kebimbangan jemaah dan keluarga mereka mengenai rancangan ibadah itu tahun ini. MUIS juga berkeyakinan penuh terhadap Kerajaan Arab Saudi dalam pengurusan pandemi itu dan langkah yang sesuai akan diambil sekiranya haji diteruskan. Bagaimanapun, Singapura mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan jemaah negara itu. Untuk rekod, lebih 80% daripada jemaah Singapura yang dijadualkan mengerjakan ibadah haji tahun ini berumur 50 tahun ke atas. Kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat kepada 16,496 kes dengan 33 lagi kematian berlaku dalam tempoh 24 jam. Menurut pihak berkuasa, jumlah kematian akibat virus itu kini meningkat kepada 1,076 orang sejak kematian pertama berlaku pada 11 Mac lalu. Sebanyak 490 kes baru dilaporkan, manakala 34,360 orang kini sedang dirawat di hospital atau sedang dalam pengawasan. Jakarta mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu sebanyak 460 kes, diikuti Jawa Timur 178 kes, Jawa Barat 100 kes, Jawa Tengah 70 kes dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Petani di Pakistan ketika ini berdepan masalah serangan serangga perosak belalang juta yang memusnahkan tanaman mereka. Serangan yang terburuk dalam tempoh 30 tahun itu sekaligus mengakibatkan peningkatan harga bekalan makanan secara mendadak. Krisis ini yang dianggap kritikal memaksa kerajaan mengumumkan perintah darurat sekaligus meminta bantuan dari masyarakat antarabangsa bagi menangani masalah terbabit. Pelaksanaan perintah berkurung di Panama memberi kesan kepada rakyatnya yang beragama Islam sewaktu bulan Ramadan. Selepas Presiden Laurentino Cortizo mengumumkan arahan itu, kesemua tempat ibadat ditutup kepada umum, memaksa orang ramai menunaikan aktiviti berbuka dan tarawih hanya di kediaman masing-masing. Panama mencatatkan 4 kematian baru, menjumlahkan 260 kematian dan 9,118 jumlah kes positif. Salah satu kawasan tumpuan pelancong St. Mark's Square di Venice kini lengang tanpa pengunjung. Pelancong dari seluruh dunia tidak lagi dapat menikmati keindahan sambil menyelusuri terusan Venice dengan gondola, berikutan langkah pencegahan yang terpaksa diambil bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Itali setakat ini telah mencatatkan 31,368 kematian dengan 223,096 kes positif, menjadikan ia negara kelima tertinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Badminton Malaysia BAM sudah mempunyai calon dalam kalangan pemain profesional bagi menyertai kem latihan skuad kebangsaan untuk menghadapi Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark bermula 3 hingga 11 Oktober nanti. Pengarah kejurulatihan BAM Wong Chun Han berkata antara kriteria utama yang dinilai adalah pemain masih beraksi secara kompetitif di peringkat tertinggi sekaligus berpotensi membantu kem negara mencapai sasaran kelompok 6 pasukan terbaik dunia pada kejohanan itu nanti. Sebelum ini, BAM akan menjemput pemain profesional yang layak menjalani latihan di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara sebagai persiapan menghadapi Piala Thomas bermula pertengahan Julai ini. Antara pemain yang berada dalam radar badan induk itu adalah pemenang pingat gangsa perseorangan lelaki kejohanan dunia 2018, Yu Daren. Selain itu, pemenang perak bergu lelaki Olimpik Rio 2016, Goh Bishem dan Tan Wee Kiong turut berada dalam senarai yang dipertimbangkan selain Teo Yi Yi dan Ong Yu Sin. Hasrat untuk menambah pendapatan menjadi pendorong kepada pesilat kebangsaan Nur Hamizah Abu Hassan menceburi bidang perniagaan membuat muntabak dan sambal bilis sepanjang Ramadan kali ini. Pesilat kelahiran Kuala Lumpur itu memulakan perniagaannya sejak awal bulan lalu bagi memenuhi masa yang terluang akibat pandemik COVID-19 selain tetap melakukan rutin latihan harian. Nur Hamizah yang bersaing dalam kategori silat seni ganda putri bersyukur sambutan terhadap murtabak yang sudah dimasak mahupun frozen menggunakan jenama murtabak Abah itu amat menggalakkan dengan jualan sehingga 150 keping pada harga RM4 hingga RM15. Kemahiran menghasilkan murtabak yang dimiliki sejak kecil menjadi kelebihan buatnya dan setiap malam selepas selesai menunaikan tarawih, dia dan keluarga akan sama-sama menghasilkan murtabak ini. Walaupun saya meniaga, tanggungjawab saya sebagai seorang atlet tidak saya abaikan.
latihan yang saya jalani pada waktu PKPB bulan puasa ni, saya menjalani dua sesi sehari, pagi dan petang. Dan selebihnya saya buat mentabak. Target saya pada tahun ni, saya ingin memenangi pingatan di World Championship di Malaysia. Sambal bilis jidama Mak Bilis pula dijual pada harga RM15 sebalang atau 150 gram, yang mana produk ini juga mendapat sambutan yang menggalakkan. Jika ada kelapangan, Hamizah sendiri akan menghantar kepada pelanggan, namun tanggungjawab sebagai atlet negara tidak pernah dilupakan dan rutin latihan harian tetap dilakukan bagi memastikan tahap kejugasan berada dalam keadaan baik. Untuk rekod pada tahun 2019, Nur Hamizah meraih 3 pingat emas untuk negara, iaitu masing-masing pada kejuaraan silat terbuka Malaysia dan Belgium, selain kejuaraan pencak silat Asia ke-5 di Yanji, China bersama pasangannya, Dr. Shazrin A. Malik. Sempena Hari Belia Negara hari ini, kita imbas pencapaian besar yang pernah dilakar belia negara pada 16 tahun lalu. Tanggal 16 Mei 2004, Muhammad Mukarrabin Mokhtaruddin dan Ahmad Ridwan Rozali mencipta sejarah sebagai belia negara menawan puncak Everest pada 16 Mei 2004. Ianya mengulangi pencapaian gemilang Dato' M. Maginderen selaku pendaki Malaysia yang pertama yang melakukannya pada 23 Mei 1997. Segmen Galeri Sukan malam ini membawa kita kepada catatan cumulang Mukarrabin dan Ridwan. Laungan Malaysia Boleh, ilham Tun Dr. Mahdi Mohamad yang merupakan penaung projek waktu itu menjadi inspirasi Mukarrabin dan Ridwan. Projek Everest 2004 memakan masa 2 tahun persiapan dan ia mendapat sokongan padu rakyat Malaysia membantu menambah dana bagi menjayakan impian itu. 13 Mac 2004, kumpulan pendaki seramai 11 orang bersama Ketua Jurulatih Allahyarham Fauzan Hassan dan 6 sekretariat berlepas ke Nepal. Persiapan hampir 3 bulan dilakukan di Nepal bagi memastikan 2 mahasiswa Universiti Teknologi Mara UITM ini bersedia. 12 Mei 2004, Mukarrabin dan Ridwan memulakan perjalanan ke puncak tertinggi 8,848 meter itu. Dan 5 hari selepas itu, 16 Mei 2004, tepat jam 10.50 pagi waktu Malaysia, mereka akhirnya berjaya menawan Everest, puncak tertinggi dunia. Berita itu disambut dengan kegembiraan oleh pasukan yang menunggu di base camp, juga rakyat Malaysia yang nyata berbangga dengan kejayaan dua anak muda itu. Dan pengalaman pahit saya ataupun manis saya ketika puncak sampai ke puncak Everest memang tak tergambarkan dengan kata-kata, di mana diberi peluang oleh negara untuk saya capai impian menuju ke puncak tertinggi di dunia. Tak tergambarkan dengan kata-kata, memang terlalu cantik dan indah kenangan tersebut, di mana saya diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai di puncak tertinggi ciptaannya. Pada masa sampai di puncak tu, saya sendiri merasakan apa yang selama 2 tahun kami menjalankan latihan di dalam luar negara ni akhirnya membuahkan hasil. Dan kejayaan tu bukan saja untuk saya secara peribadi, tetapi untuk agama, bangsa dan negara. Kepulangan Mukarrabin dan Ridwan serta pasukan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB jelas tidak mematahkan semangat orang ramai yang setia duduk di rumah bagi sama-sama memerangi penularan wabak COVID-19. Ia sekaligus mencetuskan pelbagai idea menarik menerusi aktiviti sukan bersama keluarga di rumah. Mari kita saksikan apa pula gelagat orang ramai di media sosial dengan menggunakan hashtag StayHomeTV3. Bertuah juga kepada mereka yang mempunyai kawasan yang luas di sekitar rumah. Boleh juga membuat aktiviti memanah sebegini yang dikongsi Amzah Haris di laman sosial Facebooknya. Hebat dia buat bedikan full ice. Ha, siapa masih ingat nama permainan ini? Tiada nama yang tetap, cuma lazimnya ia dipanggil bola tepuk. Sengit perlawanan ini, harap Harimau Malaya menang ke atas Manchester United.
Mengakhiri segmen kita hari ini adalah kiriman jauh dari negeri utara iaitu Kedah. Merangkumkan kehebatan menimang bola, mereka ini merupakan kelab penyokong hijau kuning negeri Kedah. Bagus betul mereka ni. Video tadi mengakhiri saya masukkan malam ini. Saya Hasnida Hanim Ahmad Kamil dan jika anda ada sebarang cadangan atau pandangan, sila emailkan kepada kami sukanmediaprima@gmail.com. Dengan itu teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. Kerajaan Negeri Selangor akan menyemak semula status projek pembangunan di Hutan Bukit Cerakah. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pihaknya akan memastikan setiap pembangunan direncana dengan baik dan perlu dijalankan dengan seimbang termasuk pemeliharaan alam sekitar. Ternyata aduan-aduan sebelum ini berkaitan dengan kawasan Bukit Cerakah sebahagiannya adalah pencerobohan yang tidak berlesen. Tapi kalau berlesen dan sebagainya ataupun mempunyai permit, kita harus semak balik prosedur dan peraturan selayaknya. Dan kalau saya boleh catatkan di sini, sebahagian itu adalah hal-hal lampau. Ini warisan tahun-tahun 2000, 2001, 2002, pemilikan-pemilikan di situ. Jadi kalau kita nak zalim, kita rampas. Tapi kerajaan negeri bukanlah sezalim itu. Beliau diminta mengulas aduan penduduk sekitar kawasan Bukit Cerakah Seksyen U10 yang berdepan gangguan haiwan liar yang didakwa berpunca dari projek perumahan berhampiran lebuh raya persiaran Mokhtar Dahari Puncak Alam. Jelasnya lagi, pihaknya akan mendapatkan laporan daripada Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA untuk tindakan selanjutnya. Difahamkan esok, pihak pemaju dan penduduk akan duduk semeja membincangkan isu ini. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv3.com.my. Azaria, rata-rata saya perhatikan ya, sekarang belia kita semakin kreatif terutamanya dalam tempoh PKP ini. Ya, betul Tuan Ramzan. Contohnya, kumpulan guru ini yang menyanyikan cover lagu Salam Dunia yang kini tular di media sosial. Klipnya menutup tirai buletin utama malam ini. Dengan itu, saya Azaria Tagaya. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Oh, selesa, Mak. Dah kenapa lah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat hari raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza. Eh, hey, jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo.